Halo semua, kembali lagi bersama kami. Di video kali ini, kami akan membahas tentang beberapa tempat paling menyeramkan di dunia. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan klik tanda lonceng untuk aktifkan notifikasi agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru. Beberapa tempat di dunia dianggap menyeramkan karena kisah-kisah horor, sejarah kelam, atau reputasi supranatural yang terkait. Berikut adalah beberapa tempat yang sering dianggap sebagai tempat paling menyeramkan di dunia. Pulau Boneka Mati atau Isla de las Muñecas, Meksiko. Terletak di Xochimilco, pulau ini dihiasi dengan boneka-boneka tua yang digantung di pohon-pohon. Cerita di balik pulau ini adalah bahwa pemiliknya, Don Julian Santana, mengumpulkan boneka-boneka untuk menghormati roh seorang gadis kecil yang ditemukan tenggelam di dekat pulau. Benteng Bangar, India. Benteng Bangar dianggap sebagai salah satu tempat paling angker di India. Menurut legenda, benteng ini dikutuk dan ditinggalkan karena sejarah kelamnya, dan sejak itu dianggap sebagai tempat yang penuh dengan energi negatif. Kuil Lembah Okigahara atau Yukai, Jepang. Terletak di bawah kaki Gunung Fuji, hutan Okigahara dikenal sebagai hutan bunuh diri karena tingginya tingkat bunuh diri di tempat ini. Hutan ini juga sering dikaitkan dengan cerita-cerita horor Jepang. Castle of Good Hope, Afrika Selatan. Terletak di Cape Town, benteng ini dianggap sebagai salah satu tempat berhantu di Afrika Selatan. Beberapa orang melaporkan penampakan makhluk-makhluk supranatural di dalam benteng ini. Puri Povegaglia, Italia. Pulau ini pernah digunakan sebagai tempat karantina dan rumah sakit jiwa. Povegaglia sering dianggap sebagai salah satu tempat paling berhantu di Italia. Hutan Hoia Baciu, Rumania. Hutan ini dianggap sebagai salah satu hutan paling berhantu di dunia. Beberapa orang melaporkan pengalaman supranatural di dalamnya, termasuk penampakan dan kejadian aneh. Hotel Stanley, Amerika Serikat. Terletak di Estes Park, Colorado, hotel ini dikenal karena aktivitas paranormal dan dianggap sebagai salah satu hotel berhantu paling terkenal di dunia. Perlu diingat bahwa persepsi terhadap tempat-tempat ini dapat bervariasi, dan banyak cerita menyeramkan dapat bersifat legenda atau mitos. Jika kamu tertarik mengunjungi tempat-tempat ini, pastikan untuk memahami dan menghormati aturan setempat serta kesiapanmu terhadap pengalaman yang mungkin menakutkan seperti ditinggal nikah oleh mantanmu. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, share, dan nyalakan tanda lonceng untuk aktifkan notifikasi agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru. Semoga kalian terhibur dan mendapat ilmu pengetahuan baru yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.